FX Royal teman-temanku ya, ini baru masuk ya, yang partai minggu kemarin sudah habis ya, ini baru masuk. Ada 5 unit ya, ada 5 unit, ada varian hitam, biru, dan merah ya teman-teman ya. Ini untuk harganya saya langsung sebutkan dahulu agar tidak banyak pertanyaan. Harganya ini biasa saya jual 2.800, ini kita promokan di akhir tahun ya. Ini 2.700 ya teman-teman ya. 2.700 bonus tas, magazin, single suit, perdam, serta tali sandang ya teman-teman ya. Oke, untuk spesifikasinya ini tabung 500cc Taiwan jenong ya, kemudian laras panjang 60, chambernya ini monobok ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat chambernya monobok, bukan monoled seperti FX Airgun ya teman-teman. Ini FX Royal memang beda, dan ini finishingnya juga beda. Finishingnya sangat rapi banget ya teman-teman ya. CNC router, trigger mat, popor juga pengerjaannya itu sangat rapi teman-teman ya. Maka harganya itu FX Royal dan FX Airgun itu berbeda ya teman-teman ya. Apa yang bikin beda? Itu banyak pertanyaan dari teman-teman. Bedanya ini adalah chambernya teman-teman ya. Chambernya ini adalah monobok, bukan monoled ya teman-teman. Untuk perbedaannya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Ini pengerjaannya rapi, sunglass kulit jeruk seperti anodesnya Semar Neo ya teman-teman ya. Ini yang biru juga keren ya teman-teman ya. Jadi memang ada harga, ada kualitas ya teman-teman. Untuk teman-temanku yang masih pemula, jangan disamaratakan bahwa merek FX itu sama aja. Beda teman-teman ya. FX Airgun dan FX Royal itu berbeda teman-teman. Apalagi untuk tipe yang ini teman-teman ya, 5412. Ini memang spesial banget teman-teman ya. Teman-teman boleh bandingkan dengan FX Royal yang bukan berkode 5412 ya. Teman-teman bisa bandingkan tingkat kerapiannya juga powernya ya teman-teman ya. Oke, ada 5 unit ya untuk teman-temanku. Silahkan yang sudah cukup rezeki bisa langsung ke WA ya teman-teman ya. Ini popornya klasik, pakai setelan pipi semua ya teman-teman. Kemudian manometer ini di bawah di chamber, kemudian mini cooker juga di chamber ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau pasang regul bisa ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Teman-teman gue sudah cukup rezeki, langsung saja ke WA.